Salam Borneo. Kali ini kita edisi ziarah lagi, dan kali ini kita ada di makam Al Habib Agil bin Hamid Al Idrus. Jadi kita masih tetap ditemani dengan Bang Haji Muksin juga kali ini. Nah, cuma yang beda kali ini kita ada Habib Jen, salah satu keluarga daripada Habib Agil bin Hamid Al Idrus. Alhamdulillah. Jadi kita ditemani langsung dari lihat daripada Habib Agil bin Hamid Al Idrus. Oke, sahabat Borneo, langsung saja. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Komen. Di samping mengajar di PGA, Sidin juga anak kepala pengadilan agama. Jadi Sidin menyidang orang yang bermasalah di bagian agama. Jadi di muka rumah ini nih ada anu situ kayak warung. Jadi di situ kantoran Sidin dulu. Tapi aku waktu itu tuh lagi halus-halusan tapi mengerti benar gitu. Jadi cuma yang sebagian itu yang aku mengerti. Jadi selain pada itu yang paling aku ingat beneran waktu Sidin kurang lebih 3 bulan lagi Sidin tuh meninggal. Kami kan lagi kelas 4 PGA waktu itu, PGA. Nah, sebelum Sidin meninggal itulah, seminggu sebelum Sidin meninggal tuh Sidin meminta maaf do orang banyak nih, orang yang di sokna-soklan sana. Nah, jadi Sidin sepeda ontak, sepeda ontel. Jadi sepeda ontel itu kadada kendaraan dahulu. Jadi sebelum Sidin meninggal, 3 bulan sebelum meninggal tuh kurang lebih lah bulan Sidin minta maaf dulu. Itu seminggu. Kalau yang 3 bulannya adalah tanda Sidin hendak meninggal itu ada orang yang membaiki menara Masjid Jami yang di sini. Iya. Nah, itu Masjid Jami. Kan tinggi Masjid Jami itu menaranya. Nah, menara Masjid itu. Laut itu. Nah, di situ Sidin tuh kan waktu pas aku ada di rumah tuh juga waktu orang menghabarkan itu. Jadi, Assalamualaikum. Jadi dia Sidin Waalaikumsalam. Ada apa? Mie aja. Orang dulu bami kada bahari. Mie aja. Ada orang gugur mie di anu tuh di menara Masjid Jami mie jar orang tadi. Tapi mie dari menara Masjid Jami itu ke bawah kada meninggal orangnya. Kada meninggal. Iya. Padahal tinggi kan. Diperkirakan meninggal sudah. Orang membaiki menara Masjid Jami. Sidin kan tugas Sidin di Masjid Jami itu tuh membujurakan jam. Tugas Sidin tuh setiap Sidin aku bilang kasih teman melihat mengoreksi jam itu supaya jam sholat supaya jangan selisih ini. Jadi waktu itu kan pada kan orang ada orang gugur lalu di Sidin, nah itu tanda orang ulama hendak meninggalkan di Sidin. Padahal jadi kami ini kada tahu Sidin sakit kada apa kada, cuman waktu setelah kurang lebih 1 bulan Sidin hendak meninggal itu, situ ada berita bahwa masuk berkas orang hendak sidang. Seseorang hendak sidang itu namanya itu adalah perkara menyebarkan kitab pengajian nih. Menyebarkan kitab itu salah menyimpang dari agama. Jadi itu nak disidang Sidin. Lalu Sidin berkesan dua kami. Ujar Sidin, ini perkara ini Sidin kada benar mudah di Sidin. Karena menantang agama. Ujar Sidin kayak itu dia berucap. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Hari Rabu anu sidang, malam Rabu Sidin meninggal. Sakit kada apa kada Sidin tidak kada sakit. Nah, jadi waktu Sidin hendak meninggal itu 4 buah rumah yang mengundang Sidin bertahlilan, haulan segala dan sebagainya. Mengundang Sidin 4 buah rumah yang ku tahu yang lainnya kada tahu lagi ku. yang 4 buah rumah itu melapor pada kami gitu. Jadi orang kada percaya Sidin itu meninggal. Kada mungkin Sidin meninggal. Maka Sidin doa aku malam tadi. Sehat aja. Iya, malam itu 4 buah rumah datangnya Sidin. Cuma jam sama. Jamnya sama, habis isya semuaan orang. Yang habis jelas,
kami sebagai anaknya menyaksikan Sidin ada di rumah. Kada kemana-mana. Kada kemana-mana. Karena rumah Sidin lah keluar. Karena Sidin tuh keluar. Jadi Sidin kada kemana-mana pada malam itu. Tetapi saya no seikung mengadakan Sidin tadi udah kami. Sidin tadi udah kami. Ika menangkal akunnya udah kami. Sidin tadi. Aku baru hanam tadi. Cuma sayangnya, dengannya kebiasaannya. Waktu Sidin diundang ke rumah itu, jarna ampun rumah nih. Okay. Aku nih kenapa tertutup untungku nih nah, kada menyuruh Sidin baca doa. Cuma jangan anu jangan di sini bib dinya. Anu jangan sini mi nya. Ke dalam pian, bali Sidin ke dalam. Kita guru lang. Cuma bapandar kada. Bapandar kada. Kada bapandar. Kurang dua terkunci dua kada kada biasanya kan Sidin baca doa. Nggih. Masa Sidin kada baca doa kada mungkin kan Sidin lang alim juga. Nah jadi Sidin baca doa biasanya. Tapi pada malam itu Sidin kada dibaca baca doa. Di waktu yang sama empat buah rumah ada yang bertahlilan nih. Nggih. Sedangkan pian keluarga tetap merasa di tetap di rumah Sidin, kada kemana-mana. Waktu jadi yang kedua pada hari itu juga bertepatan hari Rabu itu juga ada orang yang meninggal di Baamang, meninggal anaknya, anak itu remaja meninggal lalakian, jadi menangis umanya, nangis abahnya, anu siapa mau anunjar karena minta tolong kepada orang nih yang hendak mengubur anak-anak memandikan anaknya nih, aku maaf lah kada kemandi anak pian, aku kena kada Habib, mau kada Ami, Ami meninggal. Jadi pada semuaan sana tuh kesini seberataan. Seluruh sampit kira-kira mon di bayangkan. Waktu itu tuh. Waktu itu tuh. Tahun berapa tuh, Bu? Tahun kalau kada salah 73 atau 74 kalau kada salah lah. 70-an lah. 74-an lah. 74. Nah, jadi waktu itu kan jadi kada ada hakon mandinya. Jadi karena parduki payah wajib kita mandi orang meninggal. Jadi bertinggal berdua di sana. Bakalah atau seberatan ke sini. Jadi aku ini kan waktu itu kan pas lagi haid malamannya tuh. Jadi jaran ini mandi je pian dinya. Jar guru ini mandi pian kok pian mengaji dinya. Jadi sesudah aku mengaji pas aku sudah mandi tertahan haid tuh tadi kada keluar lagi. Kalau aku mengaji sampai paginya tuh. Alhamdulillah kada keluar apa-apa. Kalau masih di gula luar biasa. Nah itu di antaranya anu menakib Sidin. Menakib Sidin. Oke, para sahabat Purnio, kita tadi sudah melaksanakan tahlilan itu mendoakan para ahli kubur yang ada di sini dan mengambil berkah daripada para zuriat dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kaki kita bisa menginjakkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ziarah bukan meminta kepada ahli kubur melainkan mengambil berkah daripada tempat-tempat para alim ulama dan para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala berkah daripada ilmu-ilmu yang pernah disebarkan oleh para ahli kubur yang mulia ini. Dan mudah-mudahan harapan kita juga ikut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya begitulah, baiklah. Nggih. Jadi sedikit tentang Sayyid Agil Al-Idrus, mungkin Habib yang lebih tahu mengenal. Jadi semasa hidup beliau adalah penyebar agama juga, baiklah. Tokoh agama kita. Kalau boleh tahu beliau meninggal tahun berapa, Bib? Ingat tak ya? Aku kalau kita mau meninggal lagi dunia aku ini. Oh, ini baru mengenal dia lah. Ini 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah. 1393 Hijrah. Hijriah. 1393 Hijriah. Mungkin ayah-ayah beliau ini lebih dulu. Ini ibu Sidin lah. Jadi beliau ini dimakamkan
tepat di samping makam kedua orang tua beliau, yaitu Sayyid Hamid dan Tengku Salamah. Kalau Tengku ini masih juriat kerajaan ya, Tengku ini kan daerah beliau nih, Pangambun, Tengku Pangambun Kumai kan, Tengku kan daerah Kumai lah. Jadi ibu beliau masih juriat daripada kerajaan di Kalimantan, di Kumai khususnya. Jadi kalau boleh saya bertanya Pak Anu, beliau semasa hidupnya Habib Sayyid Agil itu adalah ketua apa maaf kepala kantor, KUA. Oke. Okay. Jadi kita sudah dapat informasi tadi dari anak beliau Syarifah. Syarifah Nafisah. Nah, Syarifah Nafisah. Riwayat daripada Habib Sayyid Agil dan karomah-karomah beliau karomah-karomahnya juga lengkap. Jadi sudah diceritakan oleh Syarifah tadi ini. Gitu. Jadi di komplek pemakaman ini 80% adalah para habaib. Ya, jadi ada yang sisa 20%-nya itu kita tidak tahu. Mungkin sahabat para Habib yang sudah dimakamkan, atau ada yang nyelonong, nyelonong makamnya. Menurut Syarifah Nafisah, ibu tadi menceritakan makam di sini hampir 80% adalah juriat daripada Rasulullah SAW. Selebihnya itu mungkin Jersidin ada yang seperti Bang Haris bilang tadi, ada yang nyelonong, dan juga mungkin sudah seperti keluarga bagi keluarga habaib, atau bisa dibilang teman dekat ya Bang Haris. Yep. Teman dekat daripada habaib-habaib yang ada di sini, yang bermakam di sini. Jadi sudah seperti keluarga. Dianggap oleh para beliau, jadi diizinkan untuk bermakam di sini. Jadi itu orang-orang biasa biplah, bukan ketua itu. Oke. Nanti kita shoot dulu. Mungkin kita setelah ini keluar Kalau Bapak sendiri dari juriat Asegap. Asegap. Ini Habib Zain Asegap. Rumah kediaman beliau tepat di depan gang sebelah kiri kalau masuk dari bawah. Oke, dari sebelah sungai. Yep, betul. Ya, jadi betul. Ini gang ini namanya gang apa ya, Pak? Gang Buntu. Gang Buntu. Memang Gang Buntu gang namanya Buntu, ya. Oke. Okay. Jadi nanti misalkan kawan-kawan dari luar Kalimantan Tengah, ya, dari Kalbar kah misalnya, dari Kalsel atau dari Jawa, nanti nanti saya sertakan deskripsinya serta ininya, maps-nya agar mudah dicari. Nah, ini sebelah sana Jalan Iskandar, sebelah timur betul, sebelah barat itu Jalan Juanda. Oke, Jalan Juanda itu sebelah barat. Jadi ini adalah untuk rumahnya persis di tengah-tengah. Nanti di depan sana tuh ada plang ya Mas Dev. Iya, plangnya kita share nanti lah. Oke, nanti kita share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penelusuran kita edisi ziarah hari ini bersama Habib Zain dan di makam para habaib, dan masih ditemani Bang Haji Muhsin. Murah hati, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya. Itu saja para sahabatnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai marga atau marga, biasanya kita nyebutnya marga. Jadi ada Basin, ada Habsyi, ada Al Idrus,